buat saudara, balik lagi di Beta Pung Channel. Sebelum lanjut, Beta mau minta danke banyak dari buat saudara dong semua yang subscribe Beta Pung Channel. Halo buat saudara. Ya, hari ini hari ke berapa lah? 11 kah? Hari ke-11 katong ada, katong tinggal di rumah, katong sering keluar rumah karena buat saudara dong tahu sendiri ada satu pandemi global yang luar biasa yang sementara melanda dunia, Indonesia, bahkan di Ambon juga. Kemarin sudah ada yang kena, tapi puji Tuhan hari ini sudah dikonfirmasi lagi, dia sudah negatif, sudah sembuh. Hari ini kebetulan Beta deng Ella nih rumah seng jauh, aku dekat saja. Beta datang ke sini, lalu Ella bilang, kira-kira katong bikin apa hari ini? Katong masak saja, masak. Lalu Ella bilang oke. Dan hari ini Ella mau masak salah satu, mau bilang cemilan boleh, mau bilang masakan juga bisa, yang yang katong biasa temui di tempat-tempat apa ya, makanan-makanan cepat saji. Apa yang Ella mau bikin nanti baru katong lihat selanjutnya. Masak apa nanti baru katong lihat apa yang Ella masak. Stay safe buat saudara, tetap jaga kesehatan. Kalau bisa, yang ada hal yang penting, jangan keluar rumah. Lalu semoga pandemi global ini dia cepat berlalu. Video selanjutnya bagaimana, apa yang Ella buat, lanjutkan. Stay tuned. Bikin apa nih? Bikin makanan. Makanan sore, snack sore, kudapan sore yang bermanfaat. Oh, minum teh sore gitu. Ya, oke, buat saudara, jadi katanya ini Ella bikin untuk katong minum teh sore. Tapi saya tahu ini dia punya, yang dia bikin ini nuansa apa? Apakah ini makanan Ambon ataukah ini makanan luar negeri yang dibuat istilahnya ala Ambon? Karena kita lihat di sini ada roti. Roti. Biasanya kalau makanan yang ada roti itu biasanya itu makanan pagi. Nah, terus kalau makanan yang ada roti itu biasanya makanan dari luar negeri. Bread. Yang Beta tahu sih gitu. Oke. Okay. Brot. Lanjut. Ella su cincang. Sekarang dia lagi seledri di cincang. Seledri. Seledri. Ramon bilang daun sup. Kotak-kotak mau. Nah, ini sudah semakin nampak buat saudara. Beta ingat betul. Makanan ini Beta pernah waktu dulu opa dong masih ada. Beta kecil-kecil, sore-sore biasanya minum teh sore dan makan barang ini nih. Tapi sekarang dong lebih banyak jual akang di tanpa makanan-makanan cepat saji. Oke, buat saudara, jadi ini dia pun bahan-bahan. Ada bawang putih, bahannya sederhana saja. Bawang putih, ada daun seledri atau apa, daun sup, orang pun bilang. Ada roti tawar dan mentega atau margarin. Makanan ini sederhana saja, tapi karena orang Ambon ini dulu pengaruh Belanda sangat kuat, makanya makanan ini ya cukup familiar. Waktu dulu Beta masih kecil-kecil, Beta sentuh sekarang akan masih familiar seng, tapi dulu waktu Beta kecil-kecil Beta masih familiar dengan makanan ini. Oke, saudara, jadi ini roti yang tadi,
udah mulai dioleskan dengan akan bumbu-bumbu yang tadi. Mulai ketahuan nih kira-kira ini Ella bikin apa. Nanti setelah ini roti ini akan di santap. Panggang dulu. Akan dipanggang. Panggang ke goreng? Panggang. Panggang. Nah, mungkin bos saudara dong sudah mulai tahu ini apa. Oke, ini bos saudara. Jadi ini di apa ya? Panggang, mau bilang dipanggang, iya. Mau bilang ditumis juga iya, digoreng juga iya. Kita sudah tahu ini apa. Tapi ini akan pun cara masak. Nah. Harum nih? Iya. Ini mungkin nih bos saudara dong sudah bisa lihat. Nah, itu dia. Ini paling pas kalau disajikan sore hari dengan susu panas atau teh gula. Teh gula panas. Iya, Mas Saudara. Jadi ketong sudah selesai buat apa kan namanya lah? Garlic bread. Garlic bread. Nah, ini beta kurang familiar ya kan pun nama itu, tapi tapi biasa dulu oma, ya opa biasa bilang kan roti bakar apa ya? Sulupa lah ya kan pun nama. Jadi ini elang kestenju cepat. Itu akan hari ini karena cuaca sedikit mendung, lalu ketong ada pandemi global itu, makanya ketong makan akang dengan minum lemon water. Oke, bos saudara, terima kasih sudah nonton ketong punya video kegalauan di rumah ini karena ketong sen tahu mau bikin apa. Sudah hari ke-11 di rumah dan stay safe teman-teman. Ketum berharap juga pandemi global ini segera berlalu. Lalu jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Danke untuk supportnya untuk beta pun channel, untuk Ella pun channel. Ella channel nama apa? Ella Tetelepta. Ella Tetelepta atau apa tuh? Immanuela Tetelepta kah? Ella Tetelepta. Oh, Suganti. Iya, Ella Tetelepta. Lalu buat saudara, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan kebanya untuk seluruh supportnya. Terima kasih banyak. Kita sen terlalu tahu kan pun nama. Garlic bread. Halo buat saudara. Iya. Hari ini biasa ketun temui di apa makanan di apa